Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Oishi Kriuk Kriuk, makanan dengan rasa ikan balado. Nah, ini dari Oishi. Nah, ini ada dari Oishi. Seperti ini, ada gambar ikannya. Ini sama juga gambar ikan. Ini gambar snacknya. Ada ikannya, ini tiga ya ikannya. Makanan dengan rasa ikan balado, fish snack balado flavor. Di sini sudah ada halal MUI-nya. Berat besinya ini 60 gram, produksi oleh PT Weiwei, Bekasi, Indonesia. Lanjut ke bagian belakang kemasan, ini ada Oishi Kriuk Kriuk. Nah, simpan dan taruh di tempat yang dingin. Hindari dari sinar matahari dan temperatur tinggi. Setelah dibuka, harus segera dimakannya. Nah, ini seperti biasa ada keterangan seperti ini, kalau produk dari Oishi. Barcode dan QR Code, berat besinya 60 gram, ada logo buang sampah pada tempatnya. Lanjut, di sebelah sini ada tulisan makanan ringan rasa ikan balado, informasi nilai gizi. Terus komposisinya ada tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, pati jagung, bumbu rasa balado 6,31%, mengandung pewarna alami kurkumin, gula, kecap, ikan 1,79, penguat rasa, natrium inosinat, natrium guanilat, garam bensabil, dan pewarna makanan sintetik. Mengandung alergen, lihat komposisi yang dicetak tebal. Diproduksi menggunakan peralatan yang memproses krustase, terus susu moluska, oat, kacang tanah, kedelai, dan kacang pohon. Di bawahnya versi bahasa Inggris, ini ada customer service. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Oishi Kriuk Kriuk, makanan ringan rasa ikan balado. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, sudah dibuka dari Oishi Kriuk Kriuknya. Ini makanan ringan rasa ikan balado, dan kita lihat untuk segi isinya. Wah, isinya juga banyak ya. Oke, saya akan coba. Ya, aromanya aroma rasa balado ya. Oke, saya akan coba. Renyah. Untuk segi kepedasannya juga gak terlalu berasa ya. Isinya juga banyak. Untuk rasa ikannya lumayan, lumayan berasa. Enak. Gurih, renyah. Jadi snack yang satu ini. Ya, pedasnya mungkin sedikit-sedikit aja ya. Gak terlalu berasa. Direkomendasikan banget untuk mencoba dari Oishi Kriuk-Kriuknya. Snacknya enak. Ya, cocok untuk menjadi camilan saat santai. Oke, mungkin sekian review produk kali ini dari Oishi Kriuk-Kriuk. Harganya cuma Rp7.000 saja pas saya beli. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!